kecewa ya. Oke, kita sampai ke persimpangan, teman-teman. Kita mau pilih yang mana persimpangannya? Pilih ke kanan. Karena kalau ke kiri, kita ke Semarang. Solo Karanganyar. Kita turun di mana, Pak? Turun Ngasem. Oh, orang anu, Pak? Sumber? Ya, Sumber lah motormu. Motor di Sopo? Motor kalian? Nah, ini jalan yang kuat. Apa sih, Tata? Lah iya lah motormu. Berarti jiko? Iya ding. Iya tapak. Berarti aku juga motor sih. Di motor sih, terus lagi rono tamiri. Loh? Sehingga langsung kan pak? Langsung aja, mending. Lagi ya, aku sih milah ini no coy. Yakin? Yakin om, mending langsung kok iya. Aku sih milah ini. Aduh. Aku gimana, aku juga motor om. Kan langsung penak tau, nanti kembali lagi ke tempatnya Pak Bambang. Oke, kok mulai bengi lho Pak. Batang tinggi, saudara-saudara 125. Rahna, Rahna, Rahna. Iya, iya. Lagi bakal ada rest area. Kita lihat apakah sudah jadi atau belum. Ini kalau sudah jadi harus kita jajal. Makan lagi. Kilo, kita sambil gunung kilo. Lami jangan gitu. Ayo, lompat.
berapa menit dari pintu tol Boyolali sampai ke Klotran? Polisi real ya? Aman banget. Ada persimpangan lagi, jadi kita milih yang ke kiri. Kalau ke kanan ngasem, berarti sekitar 6 menit dari Boyolali. Keliru lagi, Cak. Keliru. Salah. Salah nih. Kalau kita kan, Cak, keliru yang ke Kartosuro. Kita masuk lagi aja deh. Kan jalan lurus. Macet loh. Oh, rak ya, Pak. Yakin enggak? Yakin. Cak, urung sholat loh. Nanti kata saya boleh masjid sih. Keren, ini cokelan ini semakin. Oh, kita lah sholat matu. Dah, yuk makan nih, keren. Ini kono, kan ngitan terus? Iya cuma neneng kini kepangkas balik mau berbunyi me ya berbunyi me ya semana tak kita masuk kono masuk berbunyi kini gak iso mau tuh se ternyata 8 menit dari Boyolali sampai ke Kartosuro. Rp60.000 bayarnya berarti 9.000. Dan oh benar 1 menit 1 kilo. Itu Pak, abang gak boleh wel kanan toh. Koran kanan tulisannya merah. Ngentake duit lho, Pak. Untuk bingung nek ngecakke. Lah ora, lah nek rene kan kita butuh lebih banyak waktu. Ambil wae, Pak. Ambil langsung wae. Anu. Yo aja to. Sesapa. Kok ono rene. Awas. Rene iki lho. Kuwat iki. Bapak metu metu meneh. Ya ini biru teman-teman. Kembali lagi. Cagelan. Hidung tol Colomadu ngesem sampai ke Klotran. Klotran. Banyaknya. Ayo, ini sing di. Sendiri segi kira. Masuk lagi. Kadang-kadang manusia menolak teknologi yang lebih canggih. Kita ke kiri. Guyon tenanan loh, waduh.
kepedian tadi kita ngambilnya ya. Ideal banget. Ideal lagi sampai ya. Iya dong. Lo nggak putus nih, lagi harus jalan tiga lo nanti. Halo. Iya. Gerbangnya. Kira-kira nunggu cici. Itu jalan-jalan. Benderanya apa berhenti ya? Kereta bandara. Berhenti no, Pak, anak numpang. Thank you.
kilometer lagi tol Lodren. Oh iya udah kelihatan. Berapa menit? 1 meter itu udah kelihatan. 8 menit. Kecepatan 100 km. Oke, 100. Dengan kecepatan rata-rata 120 km jam. Membutuhkan waktu 5 menit. 8. Oh, 8 menit, sorry. Pakai mobil ke sini nggak bisa ambil mantap, gambar. Mantap teman-teman. Ini kalau malam bagus banget. Ada lampu-lampunya itu. Di bawah ini adalah jalan rel kereta api menuju bandara. Cara nanyar mas. Tim intermedia exit tol Lodran 8 menit clear 8 menit ya, ini tombolnya rabatu. Lep dong mas. Lep dong akan tenang ini dia lep dong. Di keempat. Nah, itu ada kacang hijau. Yang paling murah enak. Buka.